皆さんこんにちは。レレすいません、誰あれ違うかいっすね。トゥテト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 Wah, akhirnya masuk kamera legendaris, guys. Oh ya, hari ini kita lagi mau jalan ke dorm kita. Ini aku habis dari Osaka, guys. Lihat bajunya masih sama nih. Ini kok ini mengganggu aku ya? Enggak apa. Dan guys, kita ini payung berdua. Bang Jerome yang pakai sendiri, guys. Iya. Dari tadi kayak gini, guys. Padahal pakainya dia. Iya. Oh ya, jadi hari ini kita bakal makan pagi bareng-bareng. Jadi sesuai dengan judul videonya, sarapan pagi di Jepang. Wadidaw. Yoi. Aku sebenarnya enggak pernah sarapan pagi yang kayak di luar gitu loh, di restoran. Jadi aku enggak terlalu tahu kayak gimana. Biasanya aku kan kayak makan roti atau makan sereal di kamar gitu. Aku beli 7-Eleven soalnya. Enak banget, guys. 7-Eleven-nya. Wah, coba Indomaret ada kayak gitu ya. Aduh, fix sih. Fix. Dari kalau lagi istirahat sekolah, bukan ke kantin. Malah ke Indomaret, guys. Karena kantin kan itu aja. Ya. Kalau Indomaret kan misalnya ada di Indomaret itu bisa pilih-pilih, guys. Pilih-pilih. Enak semua, guys. Ngegas banget. Oh, BTW karena nanti dia bakal tinggal di Jepang selama sebulan, mungkin akan ada banyak video dari kita. Oh ya, jadi kita sudah sampai di dorm. Dan aku mau ganti baju dulu. Ada takuya. Takuya. Ini guys, takuya nih, guys. Jadi dari video Bang Jarum sama live-nya kelihatannya sini doang, sama paling sini. Iya ini ya. Di lantai nggak kelihatan, guys. Waduh, jangan nggak usah ditunjukin ya, guys. Oke. Yo guys, sudah mandi, sudah seger. Tapi Leo-nya enggak. Udah mandi. Udah mandi tadi pagi ya. Dan kita mau berangkat sekarang, guys ya. Yoi. Kemana kita nih? Satu makan pagi. Nggak tahu kemana. Cari aja di luar. Oke. Oke. Guys, hujan guys. Hujan guys. Hujan guys. Kok payungnya? Lihat deh, sini payungnya kecil banget. Kayak basah. Masih tetap basah. Cik banget, guys. Gak bisa payungan berduaan, guys. Gak bisa bucin. Gak bisa bucin. Biasa kan di Jepang tuh berdua gitu cowoknya. Iya, gak bisa romantik ya. Oke, jalan boy. Kita mau makan di sana, guys. Sukiya. Ini adalah restoran 24 jam. Jadi oke. Oke. Oke jadi. Oke jadi. Oke. Ini dia guys, Sukiya. Jadi ini adalah semacam wartegnya di Jepang. Kayak cabangnya banyak banget gitu. Gyudon. Ada kare juga. Kare. Kayak Yoshinoya ini. Oh. Tapi Sukiya namanya. Oke, kita masuk ya guys. Betul guys, ini sepi banget ya guys. Pagi-pagi gini. Cuma kita berdua. Jangan-jangan ini punya kita restorannya. Bukan. Apa gimana? Ini untuk kapel-kapel. Kapel-kapel. Bedanya di sini juga ada yang kayak ini loh, yang buat sendiri-sendiri gitu. Kasian. Kasian. Gak ada pasangan ya? Iya. Udah, kita pisah juga. Oke guys, jadi ini menunya. Kita lihat. Ini biasanya kalau orang Jepang nih makannya sama telur mentah nih. Dia kayak gini nih. Wadidaw. Guys. Kamu pernah makan gak telur mentah? Belum. Setengah matang pernah. Setengah matang ya? Ini mentah beneran. Jadi wadidaw. Dipocok gitu. Di sini ada ini gyudon kayak di Yoshinoya. Gyudon itu bowl sapi. Sapi bowl. Beef bowl. Teriyaki. Iya, teriyaki. Sama ada juga ini ikan seafood kayak gini nih, ikan-ikan gitu. Sama. Jadi ini setnya gitu. Oke, kita mau pesen. Oke, kamu pesen apa? Kimchi. Kimchi itu. Enggak tahu kimchi. Kimchi. Aku gyudon biasa aja ya. Senasen. Nah, gitu. Harus ngegas, Bang. Harus ngegas. Sukiya gyudon seto. Hitotsu. Kore. Sari tai. To. Kore hitotsu. Kimchi. Kore. Kore seto. Seto. Hai. Terima kasih. Jadi kan di sini ada ini jahe gitu, Bro. Jadi mereka suka makan sama ini.
Jadi nasi sama ini gitu. Terus ini ada dressing saladnya. Ini juga ada kecap asin sama ini. Ini bubuk cabai. Satu tangan. Wah, gila. Martabak. Wah, gila sih. Bang Jerome pernah makan telur mentah enggak sebelum? Pernah. Oh, udah pernah. Gimana rasanya? Kuat. Enak. Buat ini otot. Gini kalau enggak gini ya, guys. Habis ini kita kocok. Kocok ya? Kocok aja sih. Iya, saya dikocok deh. Kocok. Ini. Kocok. Terus setelah ini diminum enggak lah. Wah, gila. Gila sih. Kasih soyu dikit. Soyu dikit. Terus kocok lagi. Nah, ini dia, guys. Setelah dikocok ini kayak gini. Saatnya kita tuang deh. Dituang sini. Wadidaw. Ini dia. Dalam lagi orang Jepang. Biasanya mereka cuma makan nasi sama ini juga. Oh. Jadi nasi sama telur mentah. Sama natto. Iya, dituang gitu. Dikocok. Namanya TKG. T-nya tamago. K-nya kake gohan. Jadi itu namanya nasi yang dituang telur. Tuang telur. Wah, gak bisa, guys. Iya. Wah, bisa. Wey. Kita sebagai anak kos harus bisa, bro. Bisa. Telur itu makanan tiap hari. BTW karena ini telur Jepang itu apa aman, bro. Jadi aman. Ya, jadi meskipun mentah aman gitu. Aman. Indonesia gimana? Enggak tahu, bro. Enggak tahu. Terus kita kocok. Jago leh, sering masak ya? Oh iya, dong. Masak untuk iya. Ya. Untuk sendiri kok. Untuk sendiri. Tuang. Cuang. Oh my god. Oke, kita mau makan. Oke, guys, kita akan makan. Jadi wadidaw. Ada selengkat-lengkat gitu, guys. Iya. My god. Ada telur mentahnya itu. Tapi nggak kelihatan warna kuning sih ya. Waktu udah iya, soalnya kan sudah dikasih soyu. Oh iya. Ih, guys, lihat. Ini kayak kayak ada lendir yang gitu, guys. Kayak ingus. Yes. Lendir-lendir gitu, guys. Asli. Oh, punya aku ada. Oh, di samping. Mana lendir? Ah, tuh. Oh my god. Man. Gak kerasa sih. Di telurnya gak terlalu basah. Enak. Umai. Oh, betul. Bisa oishi, bisa umai. Jadi kalau mereka makan biasanya kan sambil ngomong kan? Upa. Hah? Uma gitu. Jadi i-nya gak dipake. Uma. Jadi kayak ada yang makan. Uma. Gimana kalau bandingin sama Yoshinoya? 11-12. Bedanya ini ada telur. Oke, saya akan mencoba punya Leo di sini. Tukar aja, guys. Oke, beda sama. Oke, guys, kita tukaran, guys. Tukaran, guys. Ini pasti fix versus Yoshinoya. Aku gak bisa suka kimchi. Nah, kita supnya beda tapi ya? Iya, supnya beda. Ini aku kram, dia miso biasa. Ya, aku miso sup biasa. Nah, ya, aku punya Bang Jerome tadi. Ada kerang, guys. Aku gak bisa makan kerang. Kenapa? Padahal tinggal di Batam. Ada lagi? Gak tau sih, gak suka aja. Gak suka. Ini kamu coba deh. Coba aja. Enggak. Gak aneh gak? Enggak. Coba aja. Enggak mau. Coba beda. Udah, demi Bang Jerome. Coba ininya? Iya. Jangan lah. Di sama kuahnya? Kuahnya aja ya? Iya, enggak sama ininya lah. Gak air kan? Guys.
Punya. Bisa aja lah. Ya. Masih nggak suka? Masih nggak suka? Ini bukan air ya? Regat. Kenapa kamu? Kok bisa nggak suka kerang sih? Acu cheese itu. Ada kan habis digigit baru muncul pahit-pahit gitu. Iya. Ya. Ya bisa paham. Ya, kamu coba deh. Nggak. Coba aja. Nggak aneh kan? Coba aja. Nggak mau. Wah. Cintanya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Buat lautnya tenggelam. Dalamnya miso shiru. Gini guys, biasanya kalau sudah tinggal dikit ini susah kalau kita sumpit, jadi biasanya pakai sendok. Oh. Oke guys, jadi ini totalnya 1.300 berdua. Jadi kira-kira satu orang 650 lah ya. Iya, sekitar 70.000 lah lumayan. Betul ini ngeblur kameranya. Oke, udah enggak ngeblur. Mantap jiwa guys. Oke guys, sekarang kita ada di 7-Eleven dan kita mau beli es krim dulu. Mana nih? Ini guys, Le, kamu harus makan ini, Le. Ini namanya Yuki Midai Fuku, ini selalu aku tawarin ke orang-orang yang baru ke Jepang. Enak banget. Oke. Diet, bro. Diet, guys. Oke, kita akan mencoba, guys. Yuki Midai Fuku. Jadi ini kayak semacam roti, tapi dapetnya es krim. Ini kayak aku setelah tahu ini, aku nge-stock di koma kayak beli 7 gitu. Oh iya. Chan. Chan. Cie. Jomblo ngenes dananya. Lengket-lengket guys. Oke, makan. Vanilla. Ini di dalamnya. Enak banget guys. Oke guys, kita abis ini mau ketemu sama keluarganya Leo. Jadi hari ini hari terakhir ya, keluarganya Leo. Abis ini dia bakal hidup sendirian. Jadi... Oh! Vegan bro. Oke guys, jadi kita sudah ketemu sama keluarganya. Keluarganya Leo. Halo Om Tante. Halo. Halo. Ada abang satu lagi, cuman lagi kuliah. Dia saya penggantinya katanya. Iya. Tapi umurnya sama ya, umurnya sama. Umurnya sama. Siapa namanya kakakmu? Kevin, Kevin. Siapa nama adiknya nih? Karin. Kevin, Karin, Kak. Edwin. Tapi kan enggak Kak. Ya tapi ya kecuali Kevin atau Kevin, Leo, Maria. Ini Maria Karin gitu. Tapi jadi kan KLM. Ada, tapi kan ada K-nya. Hah? Oh, KLM. Oh iya 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 iya. Ala alasan. Halo. Halo. Kamu sama Leo kok sama? Kembar. Kamu sekolah di mana? Di Batam. Kelas? SMA 2. IPA atau IPS? IPA. 1 tambah 1 kali 0. Guys, ini kita habis turun-turunin kopernya. Kok banyak banget Tante? Kenapa ya? Iya, kemarin bawa apa barang-barang titipannya Leo. Wah, Leo ini. Leo, kamu menyusahkan, Leo. Aduh. Nih guys, kondisi guys. Semangat, Le. Semangat, Karin. Ini aku juga sampai bawain. Ini kita kayak lagi pindah rumah, bro. Oke guys, jadi begitulah video kali ini. Pokoknya bakal sering-sering ada video sama Leo, jadi jangan bosan ya guys. Jangan bosan ya guys. Jangan bosan ya guys. Jadi buat kalian semua sudah menonton, arigato gozaimasu. Udah. Jadi buat kalian semua sudah menonton, arigato gozaimasu. Jamatane. Mantapu. Jiwa.